Pesta Rakyat. Perlombaan Bakti Permata Pesta Rakyat Gospora di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Provinsi Riau berlangsung meriah. Kegiatan masyarakat Kelurahan Pebatuan ini adalah merayakan tanggal 17 Agustus tahun 2023 ke-78. Acara ini sangat meriah. Masyarakat berdatangan beramai-ramai untuk melihat dan menyaksikan acara jenis perlombaan. Yang pertama, pertandingan bola voli putra-putri. Yang kedua, tarik tambang putra-putri. Yang ketiga, futsal dan mewarnai alat tulis TK dan SD, senam sehat. Ketua Panitia Acara tanggal 17 Agustus tahun 2023 ke-78, di RW 04 RT 01, RT 02, RT 03, Kelurahan Pebatuan yang bernama Supriyono. Acara ini berlangsung pada hari Sabtu jam 7.30, malam Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Yang hadir di acara ini, anggota DPRD Provinsi Riau Makarius dari Partai PKS, Maftar Mizi dari Partai PKS. Riono pemilik Taman Wisata Alam Mayang, Lurah Pebatuan Suwandi Nasution. Ketua Forum RT RW, Sekelurahan Pebatuan, RW, 04 RT 01, RT 02, RT 03, Babinsa Sekelurahan Pebatuan, Babin Katipmas Sekelurahan Pebatuan. Ketua PKK Kelurahan Pebatuan, Ketua LPM Kelurahan Pebatuan, Tokoh Masyarakat Kelurahan Pebatuan. Anggota DPRD Provinsi Riau Makarius dari Partai PKS, kepada awam media riaubangkit.com mengatakan acara yang dibuat masyarakat ini sudah sangat bagus. Saya diundang Pak Lurah Suwandi Nasution, sangat berterima kasih bisa saya mengikutinya. Apalagi sangat menarik, acara hiburannya ada organ, ada pula tortor Batak. Lurah Pebatuan Suwandi Nasution, kepada awam media riaubangkit.com, mengatakan, terlaksananya acara di wilayah sekelurahan ini, terselenggara berkat bantuan masyarakat. Saya sebagai lurah sangat berterima kasih atas semangat ketua panitia beserta seluruh panitia dan atas semangat masyarakat. Untuk membuat acara perayaan tanggal 17 Agustus tahun 2023, ke-78. Apalagi yang dibuat hiburannya ada organ, ada juga tortor Batak. Riono pemilik Taman Wisata Alam Mayang. Kepada awak media riaubangkit.com saya ucapkan terima kasih sama Pak Lurah Pembatuan. Atas undangan bisa saya hadir di acara tanggal 17 Agustus tahun 2023 ke-78 ini. Apalagi acara yang dibuat di RW 04 ini sudah sangat bagus, apalagi hiburannya ada berbagai kegiatan. Ini sudah sangat menarik dan bagus untuk perayaan tanggal 17 Agustus ke-78 ini. Kalau tiap tahun begini di RW 04 Kelurahan Pebatuan ini sudah sangat meriah sekali. Dan saya pun sangat senang sekali bisa ikut di acara ini, jarang sekali ada hiburan tortor Batak di acara tanggal 17 Agustus ini. M. Ali Hasibuan, TV Riau Bangkit melaporkan. Mari kita bersatu.
Thank you.